Welcome to my channel, Linsky Cell. Hello guys, welcome to my channel Alinsky Cell, tutorial tentang teknisi servis handphone. Kita kedatangan handphone dari customer kita, dengan merek dan tipe handphone, Vivo Y91C. Iya, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, bahwa layar handphone ini masih bagus, cuman saja tidak bisa disentuh layar atau touchscreen-nya tidak berfungsi, akibatnya karena minyak solar masuk ke dalam LCD, dan customer minta untuk diganti LCD baru. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita mengeluarkan slot SIM card-nya. Kemudian, kita buka casing handphone-nya. Selanjutnya, kita buka bautnya satu persatu dari penutup papan mesin handphonenya. Kemudian, kita lepaskan penutup papan mesin handphonenya. Lalu, kita lepaskan beberapa soket, soket baterai, soket LCD. Lalu, kita lepaskan baterai handphonenya. Selanjutnya, kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem LCD, supaya kita mudah untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Lalu, kita menggunakan congkelan LCD untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem pada frame handphonenya dengan menggunakan obeng mines. Dan juga kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di frame handphonenya. Nah, ini dia LCD baru dari handphone ini. Kita lepaskan stiker dan juga plastik yang masih menempel pada LCD barunya. Dan juga kita rapikan posisi fleksibel soket LCD. Selanjutnya, kita melakukan pemberian lem LCD pada frame handphonenya, gunakan lem LCD yang secukupnya ya. Oke, langsung saja kita pasang LCD baru pada frame handphonenya. Kita rapikan LCD-nya supaya rata dan presisi, dierat-erat supaya LCD dan frame-nya menyatu dengan lem.
Lalu, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya, supaya LCD dan frame handphone menyatu dengan lem. Kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu keringnya lem antara LCD dan frame handphonenya. Oke, langsung saja saya percepat video ini ya guys, untuk mengurangi durasi waktu yang panjang. Langsung saja saya skip video ini. Setelah 15 menit kita menunggu untuk pengeringan lem LCD dan frame handphonenya, kita lepaskan lagi lilitan karet gelang pada handphonenya. Selanjutnya, kita pasang kembali beberapa soket, soket LCD, soket penghubung papan charger. Kemudian, kita pasang kembali baterai handphonenya, dan jangan lupa untuk pemasangan soket dari baterainya. Lalu, kita coba tekan tombol on-off, untuk memastikan apakah handphonenya sudah bisa on atau masih belum bisa on. Selanjutnya, kita pasang kembali penutup papan mesin handphonenya. Kemudian, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup belakang mesin handphonenya. Selanjutnya, kita pasang casing belakang dari penutup handphonenya. Kita rapikan casing handphone dengan cara dierat-erat casing handphonenya supaya rata dan rapi. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali slot SIM card pada handphonenya. Oke, demikian tutorial tentang teknisi servis handphone dari Alinsky Cell. Salam teknisi, salam satu solder, salam servis HP, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya channel Alinsky Cell, supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Sampai jumpa lagi di video tutorial handphone berikutnya, terima kasih, dan yahoo!